Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Hussein. Pada video kali ini, cikgu akan bincang satu tajuk dalam matematik tahun 2, iaitu tajuk bilang nombor. Tajuk bilang nombor iaitu 1.3.1. Membilang nombor iaitu kita nak membilang satu-satu hingga 10-10 dan 100-100 secara tertib menaik dan tertib menurun dengan menggunakan pelbagai objek, gambar, garis nombor dan abakus. Macam mana kita nak tengok sekali lagi? Apa yang cikgu nak kongsikan? Okey, kita kembali. Kita pergi kepada contoh yang pertama, iaitu contoh 1A dalam buku teks. Diberi gambar rajah. Okey, diberi gambar rajah ataupun objek, iaitu kalau kita tengok kat sini, cikgu ambil pen. Okey, kat sini diberi ni diberi adalah blok 100 ada 2, iaitu 2 200. Kat sini adalah 2 200, dan di sebelah dia ni blok 100, dan di sebelah sini pun blok 100. Okey, jadi kita tengok kat sini, ni yang kita mula-mula sekali ada 200. Maksudnya 200 ni kita kena tambah dengan ni blok yang 100 ni, maksudnya dia ada jadi 300. Okey, kita dapat 300, kita tambah lagi dengan blok 100 ni, kita akan dapat 400 dan seterusnya. Maksudnya di sini kita, nombor kita adalah dalam tertib menaik. Maksudnya kita bilang 100 100 dalam tertib menaik. Cuba kita tengok. Okey, iaitu 200 tambah 100 sama dengan 300. Okey, 300 tambah 100 dapat 400. Dan seterusnya lah. Okey, sampailah dapat 600. Okey, jadi kat sini kita bilang dia 100 100. Kita bilang nombor tu 100 100, bermula dengan 200. 200, 300, 400, 500, 600. Okey. Jadi kita tengok kat sini, iaitu kita bilang nombor menaik 100 100. Tu untuk contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita nak bilang menaik 10 10. Okey, macam mana kita tengok? Okey, ni ada blok 100 ada 3. Maksudnya ada 300. Okey, sekarang kita ada pula 10. Kita ada lagi 10. Kita ada lagi 10. Jadi kita nak tengok, kita nak bilang secara menaik 10 10. Tapi kita mula dengan 300 sebab blok yang pertama, cikgu ambil pen. Okey, blok yang mula-mula ni adalah 300. Okey, kita tengok. Lepas tu kita akan jadi 310. Okey, lepas tu kita akan kira 320. Lepas tu 330 dan 340. Kita bermula daripada 300 dan kita tambah. Okey, kat sini ada 10. Jadi 310. Kat sini ada 10. Jadi 320. Kat sini ada 10. 330. Kat sini ada 10. 340. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Tambah 10. 310 tambah 10. Okey, tambah 10. Tambah 10. Kita dapat 340. Tu adalah kita bilang secara
menaik 10-10. Ha, itu kita panggil, kita bilang secara menaik 10-10. Okey, iaitu bilang menaik 10-10 daripada 300 dan jumlahnya 340. Kita mula dengan 300 sampailah 340. Tu contoh yang kedua. Okey, contoh yang ketiga, kita nak bilang menaik 5-5. Okey, macam mana? Kita tengok. Okey, kat situ ada blok 100 ada 2. Jadi 2 200. Okey, kat situ ada 205. Dekat situ 210, 215, 220. Okey, cuba kita tengok. Okey, kita mula dengan 200. Gambar rajah tu blok dia ada 100 ada 2, jadi 2 200. Okey, lepas tu kita tambah dengan 5. Jadi 205 dan okey, tak ada. Okey. Lepas tu 215 dan okey, tak ada tempat kosong. Jadi kita nak cari yang tempat kosong ni berapa nilai dia. Okey, untuk di sinilah. Okey. Untuk di sini berapa nilai dia? Okey, cuba kita tengok. Okey, 200. Okey, kita tengok ada error. Okey, 200 tambah 5. 205. Dia bermula dengan 200. Lepas tu ada 5 ni. Okey, jadi 205. 205 tambah dengan 5. Jadi 210. Okey. Jadi kat situ adalah 210. Okey, 210 tambah dengan 5. 215. 215 tambah 5. 220. Jadi kat situ lengkaplah kita punya gambar rajah tadi, iaitu kita bilang menaik 5-5. Okey? Okey, cuba kita tengok. Iaitu kita bilang menaik 5-5 daripada 200 dan jumlahnya 220. Okey, tu kita bilang menaik. Okey, cuba kita tengok pula. Macam mana kita nak bilang menurun? Okey, menurun ni kita mula dengan nombor yang paling besar hinggalah nombor tu paling kecil. Cuba kita tengok contoh. Ni cikgu ambil contoh daripada buku teks. Iaitu dia mula dengan 157. Nombor yang kedua 156, 155 sampailah 151. Maksudnya nombor tu menurun. Menurun berapa? Menurun 1-1. Jadi dia punya bilangan nombor kita ialah kita bilang nombor menurun 1-1. Tu adalah dia punya jawapan. Okey, kita tengok contoh yang kedua, kita nak lengkapkan. Okey, kat sini dia kata bilang menurun 2-2. Okey, cikgu ambil pen. Okey. Okey, kat sini tak ada nombor. Yang dekat sini yang kita perlu lengkapkan. Okey, cuba kita tengok. Okey, kita tengok. 168 tolak 166. Kita nak tahu beza. Okey. Beza antara sini dengan sini berapa? Iaitu beza dia adalah ni. 2. Okey, beza dia adalah 2. Okey, cuba kita tengok. Okey. Okey, jadi maksudnya 168 tadi tolak 2 dapat 166. 166 tolak 2 164. 164 tolak 2 kita akan dapat 162. Jadi tempat kosong kita, okey, cikgu ambil pen. 162 ni ialah tempat yang di sinilah. Jadi kita dah dapat jawapan. Okey. Okey, kita tengok. Okey, semua adalah tolak 2 lah. Okey. Jadi ni adalah kita bilang menurun 2-2. Sebab kita tolak 2, jadi kita baca dia bilang menurun 2-2. Okey, kita tengok bilang nombor menurun
2, 2. Okey, boleh faham eh? Okey, tadi cikgu dah bincang iaitu berkait dengan tajuk bilang nombor. Cikgu bawakan contoh kita nak bilang nombor secara menaik, okey, dan secara menurun. Ada kita bilang nombor 10-10, ada kita bilang nombor 5-5, ada kita bilang nombor 2-2. Okey, berdasarkan gambar rajah, berdasarkan garis nombor yang cikgu dah bagi contoh tadi. Okey, cikgu rasa setakat tu yang cikgu boleh kongsikan. Sama-sama kita ambil manfaat daripada perkongsian cikgu. Okey, terima kasih.